Perlu dites dulu nggak, Mbak? Sudah ya? Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara pada siang hari ini, webinar Professional Update Non-Communicable Disease yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit THC Surabaya, THC Education and Training Center yang didukung oleh Pfizer Upjohn. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan doa. Kita mulai acaranya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada siang hari ini sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu saya infokan bahwa para peserta dapat melakukan follow pada akun IG dan YouTube kami di @edutris. Dan YouTube Edutris. Kemudian sebelum kita mulai dengan acara inti, kita akan mengatakan opening speech terlebih dahulu dari Kepala Rumah Sakit THC Surabaya dengan Dr. Puji Jadwartono. Selamat siang, Dr. Puji. Selamat siang, Dr. Pasutis. Suara saya terdengar? Ya, dokter sudah bergabung dengan kami, Dr. Nge. Ya, suara saya terdengar. Terdengar nggih, Dokter? Siap. Oke. Baik. Dokter Puji, silakan untuk memberikan opening speech-nya dulu kepada para peserta webinar siang hari ini, Dok. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya ada di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita semua masih diberi nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul untuk belajar bersama. Oke. Terima kasih buat Edutris yang telah menyelenggarakan acara ini. Kemudian nanti para narasumber, ada Dr. Rosi Amrila, spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian Dr. Wahyu Endardi, spesialis penyakit dalam, dan tak lupa bos Dr. Prastitis yang selalu tampil segar, dan terakhir untuk sponsor kami pada siang hari ini yaitu Pfizer Upjohn. Mudah-mudahan tema yang baik ini bisa sejawat semua terima dengan baik sehingga bisa menambah keilmuan dan skill dari teman-teman semua sehingga bisa menjadikan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik. Kami Rumah Sakit BSI Surabaya sangat mendukung dan sangat siap untuk bila diperlukan pelayanan-pelayanan rujukan yang diperlukan untuk melayani masyarakat-masyarakat dan pasien-pasien. Sekian dari saya, selamat berwebinar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan dan meringankan langkah kita. Sekian dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Puji Jadwartono, Magister Kesehatan, telah memberikan pembukaannya pada acara siang hari ini. Pertama-tama untuk pembicara pada hari ini ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Wahyu Hendradi, spesialis penyakit dalam Finasim, dan yang kedua adalah Dr. Rosi Amrila Fagi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, kemudian saya akan lanjutkan ke pembicara kami yang pertama. Di sini sudah ada Dr. Wahyu Hendradi, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dr. Wahyu. Selamat siang, Dr. Titis. Apa kabarnya, Dr.? Baik? Alhamdulillah, baik. Ya, sudah Masih. Siap untuk memberikan informasi materi kepada teman-teman pada siang hari ini, Dok? Ya, baik. Terima kasih. Baik. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae dari Dr. Wahyu. Dr. Wahyu Hendradi, spesialis penyakit dalam Finasim, lahir di Jakarta 20 Oktober 1967. Pendidikan dokter umum pada tahun 1993 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan dokter spesialis penyakit dalam pada tahun 2006 di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Riwayat pekerjaan beliau pernah bertugas di Rumah Sakit Husada Insani Tangerang pada tahun 1993. Kemudian di Rumah Sakit Keramat 128 Jakarta Pusat pada tahun 1993. Beliau juga pernah bertugas di Puskesmas Mejayan Kabupaten Madiun pada tahun 1995. Kemudian di RSUD Caruban Madiun pada tahun 1998. Pada tahun 2000 beliau menempuh pendidikan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya tahun 2000
Dan saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit THC Surabaya sejak tahun 2006 hingga saat ini sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Baik. Baik, Dr. Wahyu, barangkali bisa dimulai untuk baik. Pemberian materinya pada saya teman-teman pada siang hari ini. Ya. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada saudara-saudara teman sejawat sekalian. Pada kesempatan siang hari ini saya diberi amanah untuk sharing tentang sesuatu yang mungkin sudah sering kita dapatkan, yaitu tentang dislipidemia. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Rumah Sakit THC, dan juga kepada sponsor. Terima kasih Dr. Titi sebagai moderator atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin bisa diberikan slide-nya, tampilkan. Ya, jadi dibesarkan fotonya, screen. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini topiknya adalah tentang managing hidden phases of diabetes to prevent cardiovascular disease, yaitu dalam hal ini fokus pada dislipidemia. Ya, topik yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang dislipidemia. Yang pertama dong, yaitu tentang treatment gap, new guideline, dan status intensity concept. Dan yang berikutnya nanti adalah tentang hidden crisis of diabetes. Kita ketahui bahwa memang pada saat ini diabetes, terutama dengan berbagai macam komplikasinya, adalah merupakan penyakit yang makin lama makin banyak diderita oleh pasien-pasien kita. Kemudian kita tidak sadari ternyata diabetes itu juga memiliki faktor-faktor risiko akibat dari diabetes itu yang akhirnya memperbanyak faktor-faktor risiko terjadinya komplikasi-komplikasi diabetes baik mikro maupun makrovaskuler. Berkaitan dengan itu, kita mulai dengan dislipidemia bahwa di Indonesia itu dari penelitian ini didapatkan bahwa pada pengobatan pasien diabetes yang jumlahnya kurang lebih 833 ini dalam penelitian ini ya, kita banyak yang sudah kita berikan pengobatan baik itu pengobatan non farmakologis maupun farmakologis dengan penyuluhan, dengan edukasi, dengan program diet yang baik, kemudian juga dengan obat-obatan, tapi hanya 31,3% yang mengalami yang terkontrol, bagaimana mencapai target terapi, ya. Sehingga masih banyak pasien-pasien kita yang sudah, walaupun kita sudah berikan pengobatan, itu memerlukan pengobatan yang lebih baik lagi. Jadi kita harus mengoptimalkan pengobatan terhadap dislipidemia ini dalam rangka untuk memberikan keuntungan dan memperbaiki atau mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang terjadi dari akibat dari dislipidemia, apalagi yang disertai dengan diabetes mellitus. Nah, ini kalau kita lihat guideline tentang dislipidemia yang mungkin bisa dilihat dari yang lebih praktis dari diagram ini, bahwa untuk pengobatan dislipidemia adalah urutan-urutannya adalah bermacam-macam, ya, artinya tergantung dari kadar kolesterol yang dialami dan juga berbagai macam faktor risiko. Ya, kalau kita lihat di sini skor kurang dari 1% atau dengan menggunakan low intensitas atau low risk, ya, maka yang diharapkan adalah targetnya LDL itu adalah 116. Kemudian pada yang moderate, yaitu di mana skor lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 5, kepada kurang pada pasien ya dengan riwayat type
tipe 1 diabetes mellitus kurang dari 35 tahun usianya, kemudian yang tipe 2 dengan kurang dari 50 tahun, dengan menderita diabetes kurang dari 10 tahun tanpa apa namanya faktor risiko yang lain, masuk ke dalam moderate risk. Itu targetnya adalah dari orang diabetes saja, itu targetnya kok berubah ini terpencet. Bentar, maaf. Nah, dengan ada diabetes saja kita harus sudah mencapai target 100 mg. Ini banyak juga yang kalau kita ada pasien diabetes belum ada komplikasi belum mencapai target ini. Kemudian juga berikutnya adalah apabila skornya kurang dari 5 atau kurang dari lebih dari 5 atau sama dengan 5 dan kurang dari 5, faktor resikonya. Kemudian juga boleh dibilang di sini ada diabetes dengan target organ with or dengan target organ damage atau dengan DM yang lebih dari 10 tahun. Kemudian dengan berbagai macam faktor resiko, misalnya dia merokok, ada obesitas, ada hipertensi dan sebagainya, maka masuk kepada high risk ya. High risk ini lebih rendah lagi targetnya, yaitu adalah 70 ya, LDL-nya. Kemudian yang very high ini boleh dibilang di sini dikatakan diabetes dengan target organ damage lebih dari 3, ya, kemudian ada faktor risiko major faktor risiko atau early onset dari type 1 diabetes mellitus ya lebih dari 20 tahun ya, maka dia masuk ke dalam very high. Very high ini lebih rendah lagi ternyata target LDL yang dicapai ke 55 mg per desiliter. Nah, ini berbagai macam. Maaf, ini kok berubah ini. Ya. Tadi sebentar. Nah, urutan-urutan pengobatan adalah di samping non farmakologis juga dengan diet, mengurangi faktor-faktor memperberat misalnya dietnya, olahraga dan sebagainya. Nah, kita merekomendasikan setelah itu tentunya itu juga tidak dikesampingkan high intensity statin yang dikatakan tadi di berita itu adalah merupakan untuk mencapai dengan dosis LDL kolesterol goal yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau memang sudah mendapatkan statin secara maksimal tetapi tidak mencapai target terapi yang seperti tadi disebutkan, maka bisa ditambahkan ezetimibe. Ya, kalau memang dengan ezetimibe juga tidak mencapai terapi, dipertimbangkan ditambah dengan PCSK9 inhibitor. Tapi memang ini terus terang saya belum pernah memakai karena belum injeksi dan mungkin di Indonesia belum luas digunakannya. Ini dalam rangka untuk primary prevention karena LDL harus ditekan betul supaya tidak terjadi komplikasi ya, dari pasien-pasien dengan mengalami LDL belum mencapai target terakhir. Ini dari ICC AHA 2018 bahwa ada digolongkan tentang high, moderate, dan low intensity statin terapi. Yang pertama adalah high intensity statin itu adalah intensitas tinggi penurun kolesterol, itu adalah obat-obatan yang bisa menurunkan 50% lebih dari sebelumnya, yang itu lebih atau lebih. Ya. Itu ada dua macam, atorvastatin dan rosuvastatin. Sedangkan yang moderate. Yang moderate ini antara 30 ini yang moderate risk, yang tengah ini yang bisa menurunkan kadar LDL 30-49%. Sedangkan yang low, yang itu yang tergolong ini adalah atorvastatin 10 mg, rosuvastatin 5 mg, 10, dan simvastatin 20-9. Ada berbagai macam golongan statin yang lain, pravastatin, rovastatin, rovastatin dengan pitavastatin dengan jumlah miligram yang tercantum di sini. Dan yang low intensitas
statin adalah statin yang memiliki apa namanya kemampuan untuk menurunkan 30% dari sebelumnya, yaitu yang tergolong ini adalah simvastatin 10 mg pravastatin. Jadi yang high intensitas statin adalah yang atau pravastatin 40 ataupun 80 atau rosuvastatin 40. Nah, ini statin kategori yang digunakan sebagai high intensitas statin. Di sini ada atorvastatin dan rosuvastatin. Dosisnya adalah kalau kita lihat di sini dari penelitian ini bahwa dikategorikan kalau kita lihat rosuvastatin 5 mg itu setara dengan atorvastatin 10 mg. Atau juga rosuvastatin 10 mg setara dengan atorvastatin 20 mg. Ini juga yang biru ini 48%, ini rosuvastatin 20 mg setara dengan apa namanya? Atorvastatin 49 apa namanya? Atorvastatin 40 mg ya. Jadi nanti seperti itu juga yang biru muda ini juga menggunakan rosuvastatin 40 setara dengan 80 mg atorvastatin. Nah, ini kalau kita bicara masalah diabetes di mana-mana termasuk di Indonesia. Indonesia itu di tahun dikatakan di penelitian ini bahwa di 10 negara-negara yang mempunyai penderita diabetes terbanyak tahun 2019, 2030 dan 2045. Pada tahun 2019 ini Indonesia mengalami urutan ketujuh ya dari penderita yang kurang lebih penderita diabetes ya. Tahun 2030 juga masih di urutan ketujuh. Nah, tahun 2045 diprediksi kurang dari mas turun ya. Tapi walaupun turun, jumlah penderitanya kalau kita lihat tetap saja bertambah ya jumlah penderitanya. Walaupun rankingnya bisa lebih kecil, tapi kenyataannya memang dilihat dari tren yang terjadi saat ini dari apa namanya penelitian apa namanya pengamatan bahwa makin lama bukan berkurang tapi makin bertambah penderita ini. Dan kalau kita tidak optimalkan pengobatan ini maka akan terjadi komplikasi-komplikasi yang kita tidak inginkan. Ini kalau kita lihat aplikasi dari apa gambaran apa fenotip ya dari penderita di Asia ini ya secara ini kita lihat memang yang banyak secara fenotip itu high rate central obesity banyak metabolic syndrome ya di Asia ini kebanyakan seperti itu juga apa namanya tinggi orang usia muda menderita diabetes sekarang sedang tren ya usia-usia muda masih baru lulus SMA dan sebagainya dengan apa namanya obesitas kemudian mengalami juga gestasional diabetes yang cukup banyak kemudian juga ada gangguan renal ya jadi terjadi gangguan renal yang hampir pada pasien-pasien diabetes cukup banyak yang mengalami gangguan apa mikroangiopati berupa nefropati atau CKD. Nah, saya mencoba untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa diabetes itu ketika kita telah menegakkan diagnosis dari data apa namanya diagram ini yang sering kita juga sudah apa namanya membaca tentang diagram ini bahwa ketika kita sudah mendiagnosis diabetes maka sebenarnya komplikasi-komplikasi itu sudah berjalan hanya mungkin belum nyata muncul ya baik itu komplikasi mikrovaskuler yang sering ada retinopati, nefropati, apa namanya neuropati, kemudian juga kardiomiopati, kemudian juga perkembang apa namanya makrovaskuler pun juga demikian ya penyakit jantung koroner, stroke dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka sejak dari kalau kita lihat di sini sejak dari pasien itu ditegakkan sebenarnya proses itu minimal sudah 4 tahun yang lalu sudah terjadi gangguan toleransi gula. Yang pada saat itu komplikasi kalau kita tidak atasi maka kadar gula darah maka makin lama komplikasi itu akan muncul. Ya ada komplikasi nasional itu muncul sudah diawali sebelum pasien itu ditegakkan diabetes. Jadi ketika dia sudah ditegakkan diabetes akan berjalan terus. Jadi diabetes yang
dengan komplikasi yang lebih nyata. Dengan hal ini maka kejadian diabetes kalau kita lihat perbandingan antara yang non-CVD, no diabetes ya dibandingkan dengan yang CVD dan no diabetes. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan antara CVD dengan apa namanya? yang biru ini dan abu-abu, yang CVD dan diabetes itu merupakan resiko yang sama ya dibandingkan kebanyakan kalau. Jadi mempunyai resiko sendiri yang sama. Jadi apabila dari seseorang itu bisa seorang diabetes bisa apa namanya mempunyai dua penyakit ini maka akan berakibat pada komplikasi-komplikasi yang berat. Karena memang juga angka kematian mortality apa namanya kejadian pasien kematian pasien banyak sekali dengan diabetes dengan cardiac event. Jadi dikatakan diabetes dan CVD itu ekuivalen, itu merupakan high risk apa namanya group ya pada guideline. Slide. Nah, ini kalau kita lihat untuk mengatasi itu semua maka harus dicapai ABC goals ya. Jadi capaian tujuan ABC, B itu A itu adalah HbA1c maksudnya harus kurang dari 7, kemudian B itu ada blood pressure harus systolic blood pressure harus kurang dari 130, ada diabetes ya kemudian juga apa namanya yang C yaitu adalah kolesterol. Dalam hal ini adalah LDL kolesterol dengan capaian-capaian yang sudah saya sebutkan pada diagram sebelumnya di atas. Slide sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa mesti tiga-tiganya? Mesti tiga-tiga karena memang dalam penelitian ini dalam apa namanya pasien-pasien dengan apa namanya diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol. Apabila kita bisa menekan ketiga hal ini dalam satu pasien yang mengalaminya, maka dan sesuai dengan apa namanya di follow up ini sekian bulan 25 bulan, maka akan menurunkan 60% apa namanya risiko terjadinya komplikasi-komplikasi diabetes terutama adalah komplikasi kardiovaskuler hal ini dalam hal ini. Maka amat penting dari ABC ini tadi harus tercapai target-target terapinya supaya dalam rangka untuk menekan ya pasien tidak terjadi atau komplikasi-komplikasi secara cepat pada pasien diabetes. Nah, ini juga apa di Asia gambarnya tidak bisa penuh ya bahwa kalau kita lihat Asia, Eropa, Amerika dan seluruhnya bahwa semua tujuan dari menurunkan tiga goal tadi kita lihat di sini juga amat minim ya kebanyakan yang tercapai hanya satu apa namanya target saja yang bisa terpenuhi dengan HbA1c-nya sementara blood pressure-nya tidak terpenuhi. Apa namanya LDL-nya terpenuhi sementara juga HbA1c atau blood pressure-nya tidak terpenuhi. Maka hal itu bagaimanapun orang kadang-kadang kok gula darah saya kok sudah terkontrol, tapi kalau juga muncul komplikasi ya karena mungkin faktor-faktor risiko yang atau yang menyertai tadi tidak bisa diobati atau mencapai target terapi sehingga komplikasi tetap akan muncul. Nah ini juga penggunaan statin pada apa namanya beberapa prospective cohort Chinese penelitian ini pada pasien-pasien diabetes ya hanya 23% yang menggunakan statin selama follow up ya, terlepas dari apakah mereka itu mempunyai riwayat cardiovascular disease. Dalam reality Asia study bahwa kolesterol tujuan pengobatan ini berbanding terbalik ya kalau dilihat dengan cardiovascular risk. Di sini dikatakan 38% tujuan itu tercapai ya dari
subgrup ini mungkin bisa kita lihat di, nah ini dari ada steno study, ini antara lipid ABA1C systolic blood pressure, maka dikatakan multiterapi pada diabetes mencapai target ini semua. Yang terbesar adalah most of the cardiovascular benefit pada diabetes, kebanyakan keuntungan dari apa pasien-pasien diabetes yang mengalami komplikasi adalah dari penggunaan lipid lowering terapi. Ya, jadi memang ini lipid ini adalah amat penting karena ketika dia ada diabetes kemudian ada kolesterol, maka kolesterol itu pun juga mempunyai karakter yang berbeda dengan pasien-pasien yang non diabetes. Jadi pada CART multicenter kita lihat dari CART study ini bahwa ada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, ada pasien yang menerima atorvastatin 10 mg dan yang menerima placebo. Pasiennya dipilih dari populasi dengan diabetes tetapi tanpa kejadian coronary heart disease, ya, kemudian lebih dari satu atau resiko coronary seperti misalnya smoking, apa namanya albuminuria, retinopati, kemudian juga LDL kolesterol kurang dari 160, trigliserid kurang dari 600 dan usia sekian. Bagi kemudian hasilnya adalah kita lihat di sini yang biru ini adalah yang mendapatkan atorvastatin bahwa bisa mencapai kadar kolesterol yang lebih rendah dengan pemberian atorvastatin dibandingkan dengan placebo. Penurunan yang cukup signifikan. Jadi apa? Nah, ini juga pada CART lanjutan yang tadi, bahwa atorvastatin 10 mg bisa memberikan secara signifikan reduksi atau penurunan kejadian-kejadian kardiovaskuler atau komplikasi kami pada pasien diabetes tipe 2 yang sebanyak 37%, dikatakan ini. Samping itu juga stroke kurang dari 48% dan fatal dan atau non fatal myocard infarct juga 42%. Jadi ini menunjukkan bahwa kontrol kolesterol yang baik maka akan menyebabkan keluaran dari penurunan terjadinya cardiovascular event pada pasien diabetes. Nah, ini data dari CART study tadi menyatakan bahwa pasien atorvastatin yang diberikan 10 mg dibandingkan dengan placebo, kalau kita lihat dari memang kejadian-kejadian efek samping penggunaan statin dikatakan yang paling banyak miopati, tapi dibandingkan dengan placebo ternyata tidak terbukti ya adanya kelainan-kelainan miopati akibat penggunaan atorvastatin 10 mg. Demikian juga pada kenaikan atau gangguan fungsi liver. Rhabdomyolisis yang sangat ditakutkan pada penggunaan orang-orang mengatakan bahwa juga tidak terjadi. Tidak terbukti pada penelitian ini. Ini ada penelitian lain di Korea, multicenter open label prospective study, bahwa dibagi menjadi 149 responden orang menjadi atorvastatin 10 mili atau 20 mili dan 40 mili. Kita lihat hasilnya bahwa reduksi dari LDL kolesterol dan atorvastatin 10 dan 40 bahwa dikatakan di sini adalah mencapai yang 10 mili, 20 mili yang mencapai target terapi atau penurunan dapat menurunkan LDL kolesterol lebih dari 50% pada pasien diabetes tipe 2 dengan 20% saja sudah bisa menurunkan lebih atau sama dengan 50%. Jadi ini rata-ratanya pada pasien yang mendapatkan atorvastatin. Kemudian juga pada beberapa studi ASCOT, TNT Profit juga menunjukkan Chris juga menyebutkan bahwa pasiennya yang diberikan ini bahwa atorvastatin 10 mg bisa mereduksi atau mengurangi faktor risiko kardiovaskular. Dan kejadian kardiovaskular, atau 80 mg juga bisa mereduksi risiko kardiovaskular 25% dibandingkan dengan atorvastatin yang 10 mg, yang 80 mg pada Profit juga bisa 25% dibandingkan dengan atorvastatin 40 mg.
Dan pada Greece tadi ini juga faktor faktor yang 10 sampai 80 miliar secara signifikan bisa mereduksi kejadian-kejadian apa namanya risiko dari major vascular event atau kematian dibandingkan dengan yang biasa gunakan, yang sehari-hari sudah digunakan. Nah, ini bisa kita lihat dari studi ini bahwa LDL apa namanya rata-rata yang dicapai pada studi ini di mana LDL bisa diturunkan lebih sampai 98,6 mg ya pada pasien diabetes. Nah, secara signifikan dikatakan 25% ya, 25% reduksi pada apa bisa menurunkan faktor risiko kardiovaskuler kejadian gangguan dengan high dose ya, atau atorvastatin 80 mg dibanding yang atau 10 mg 80 mg bisa mereduksi 25% lebih lebih kuat tentunya ya dengan dosis ini. Nah, ini yang tadi juga bahwa atorvastatin 80 mg dengan pravastatin bisa menurunkan lebih 25% selama lebih dari 2 tahun penggunaan. Ada profit tadi sudah saya sebutkan. Ini juga range dose bahwa data yang diambil ada antara atorvastatin pemberian atorvastatin 10 mg 80 mg itu kalau kita lihat di sini memang terjadi penghentian penggunaan pada yang 10 mg lebih besar dibandingkan yang 80 mg. Mungkin memang pada awal-awal terapi kadang-kadang muncul efek samping yang sebenarnya kalau dilanjutkan mungkin akan mengalami adaptasi dan apa kemudian tidak terjadi. Memang kita harus memberikan apa namanya edukasi ketika kita memberikan statin ini pada awal terapi kalau pasien seringkali terjadi mungkin ada nyeri-nyeri otot dan sebagainya itu kalau memang tidak terlalu berat bisa dilanjutkan dulu karena memang sudah kecil kadang-kadang pasien sudah menyetop sendiri. Kemudian kalau kita lihat terbukti bahwa antara yang 10 mg dan yang 80 mg ternyata kelainan-kelainan muskuloskeletal juga tidak begitu bermakna berbeda. Ya. Abdominalisis juga dikatakan di sini tidak terjadi ya, baik yang 10 mg maupun yang 80 mg dosis maksimal. Ya, kemudian juga kelainan-kelainan liver ya juga tidak apa terjadi secara signifikan perbedaan antara yang 10 ini menandakan bahwa atorvastatin 80 mg cukup aman ya digunakan dengan dosis tinggi. Ini agak ini algoritma untuk rhabdomyolisis. Saya kira kita lihat aja nanti. Ini cardiovascular benefit pada pasien-pasien dengan apa namanya beberapa studi yang tentang penggunaan atorvastatin dibandingkan dengan yang lainnya bahwa dari 174 new cases of diabetes grup ini diobati dengan statin selama 4 tahun ya. Data ini menunjukkan bahwa apa namanya pasien-pasien yang diberikan statin maka akan mendapatkan apa namanya tidak resiko terjadinya kejadian-kejadian kardiovaskuler. Nah, ini kalau kita lihat dari kaitannya dengan komplikasi diabetes yang sering terjadi, ya, ini tadi dikaitkan dengan kalau kita kembali ke diabetes tadi, ketika kita sudah mendiagnosis diabetes, maka komplikasi mikrovaskuler dalam hal ini yang paling sering, bahkan dari data itu hampir mungkin 80%an ya pasien dengan diabetes sudah mengalami komplikasi renal ya merupakan diabetik nefropati termasuk mikrovaskular komplikasi dari diabetes yang diawali tadi dengan hiperglikemia kemudian ada mikroalbuminuri kemudian proteinuri kemudian nanti lama kelamaan akan menyebabkan penurunan dari GFR dan akhirnya terjadilah end-stage renal disease. Oleh karena itu dan apabila dalam penderita diabetes kebanyakan ya atau penyebab dari SRD dan CKD ini adalah diabetes ya, dari kelainan glomerulus dan glomerulus ini mulai
mengalami kebocoran ya pada apa namanya beberapa yang disebut albumin itu yang menyebabkan mikroalbuminnya. Pada awalnya yang lama kelamaan akan terjadi protein uri yang nyata dan lama kelamaan akan menurunkan fungsi ginjal yang ditandai dengan penurunan GFR. Jadi kalau kita lihat dari data apa diagram ini bahwa perjalanan dari normoalbuminuri pada orang sehat kemudian terjadi mikroalbuminuri dan makroalbuminuri SRD apa yang saya analisis ya bisa dialami oleh pasien yang mungkin tidak terkontrol ya gula darahnya dan juga apabila dia disertai dengan lipid yang meningkat maka faktor risikonya akan tambah besar terjadinya. Kalau kita lihat di sini diabetes dari di Asia ya kalau kita lihat di Indonesia itu yang kuning itu adalah mikroalbuminuri yang biru itu makroalbuminuri ya, di Indonesia kalau kita lihat penderitanya juga sudah mengalami hampir 80% saya katakan tadi nih ya di angka 80% itu terjadi kebocoran albumin atau terjadi sudah mulai melibatkan renal melibatkan ginjal di mana terjadi mikro maupun makroalbuminuri dan ini yang lebih banyak mikroalbuminuri di berbagai negara juga demikian. Jadi apabila pasien diabetes, maka sudah barang tentu kebanyakan ternyata dari teliti terutama di Indonesia sudah mengalami kelainan-kelainan ginjal, ya. Sudah terlibat. Nah, dari data ini bahwa cardiovascular event berdasarkan IGFR-nya makin rendah IGFR, makin rendah atau makin jelek fungsi ginjalnya, makin menurun fungsi ginjalnya, maka kejadian apa namanya berbanding lurus dengan kejadian-kejadian cardiovascular disease. Ya, cardiovascular event akan makin meningkat pada mereka-mereka yang GFR-nya makin tinggi. Jadi dari komplikasi di samping itu juga kardiovaskular. Kita harus betul-betul melihat faktor-faktor risiko karena cardiovascular event ini sangat sering terjadi pada mereka-mereka yang apalagi sudah mengalami hemodialisis, maka kematian yang tinggi adalah cardiovascular event. Nah, kalau ini kita lihat pada chronic kidney disease, direkomendasikan bahwa pada guideline ini, bahwa orang-orang dengan kidney gangguan ginjal, maka stage 3 dan 5 khususnya adalah CKD disarankan dipertimbangkan untuk pemberian high or very high risk untuk mencegah itu maka harus diberikan obatan lipidnya. Jadi penggunaan statin dan ezetimibe atau kombinasi itu direkomendasikan bisa diberikan pada mereka yang pada stage 3 dan 5. Tetapi pada pasien-pasien yang sudah mengalami dialisis apabila sehari-harinya sudah mengonsumsi obat statin maka bisa diteruskan. Tetapi yang belum pernah mendapatkan statin apabila menjalani dialisis dikatakan di sini tidak perlu ya, tidak direkomendasikan untuk diberikan statin. Jadi mereka yang sudah menjalani dialisis kemudian ada mengalami peningkatan dari lipid LDL-nya sementara dia belum pernah mendapatkan statin sebelumnya dikatakannya tidak direkomendasikan untuk diberikan statin. Slide lagi. Nah, ini apakah high intensity statin sama ya untuk terhadap renal safety? Memang berbagai studi menunjukkan bahwa terjadi variabilitas ya antara keduanya cardiovascular protection seperti halnya renal safety ya dalam pemberian high intensity statin pada CKD patient pada pasien CKD. Kemudian tidak ada studi yang fokus untuk membandingkan efek dari kedua statin dan renal safety. Nah, kita lihat dari Planet ini bisa menjadi mewakili untuk yang bisa melihat bahwa efek statin untuk kedua macam statin itu ya pada renal parameter. Kita lihat bersama bahwa dari penelitian Planet ini yang dilakukan adalah merupakan multi-center randomized double blind study di mana dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Rosuva statin 10 mili,
dan Rosuvan 40 mili dan dibandingkan dengan Atorva yang 80 mili. Kalau dilihat dari sini primary endpoint-nya maka kita lihat di sini hasilnya adalah mengalami badan planet sud ini Atorva statin dibandingkan dengan Rosuvan statin perbandingannya menunjukkan bahwa nah ini Rosuvan 110 mili 40 dan 80 dibandingkan ya, maka yang Atorva statin 80 bisa mencapai target apa namanya lebih baik dibandingkan Rosuvan statin 10 dan 40. Kemudian ini dikatakan di sini bukan ini tapi apa namanya urin protein uri ya. Di sini bisa lebih sedikit terjadinya urin protein uri dibandingkan pemberian rosuvastatin statin dan sebagainya. Jadi lebih komplikasi ke renalnya lebih sedikit dibandingkan dengan rosuvastatin 10 dan 40. Kemudian ini juga antara rosuvastatin statin masalah GFR penurunan GFR justru terjadi pada yang Rosuvan 10 dan 40. Jadi dibandingkan dengan yang kuning ini adalah Atorva statin 80 mili, walaupun dosisnya besar, tetapi penurunan eGFR-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang Rosuvan 10 dan 40. Dan ini berarti dari populasi yang di penelitian dalam planet study ini antara Rosuva 10, 40, dan 80, kita lihat yang di garis merah ini, bahwa terjadinya akut renal failure pada yang Rosuva tidak ada, pada yang Rosuva 10 tidak ada, Rosuva 40, ketika dinaikkan dosisnya, maka terjadi lebih banyak. Demikian juga ini renal adverse event ini, komplikasi renal juga, ketika dosis dinaikkan dari 10 ke 40, maka terjadi lebih banyak. Sementara Atorva statin lebih sedikit terjadi. Kemudian juga akut renal failure, serum keratinin doubling sekalipun yang Rosuva 0 ketika dinaikkan dosisnya maka akan naik menjadi 6 kali lipatnya ini ya. Sementara yang Atorva statin tidak terjadi peningkatan kreatinin. Demikian juga serum keratinin pada akut renal failure pada yang ketika ditingkatkan Rosuva statin ini menjadi dosis yang lebih tinggi maka akan mengalami komplikasi renal yang nyata dibandingkan dengan Atorva statin dengan dosis yang tinggi tidak terjadi komplikasi yang bermakna. Secara statistik bahwa Atorva statin jauh lebih aman dibandingkan dengan Rosuvan pada penggunaan dosis yang tinggi dibandingkan dengan Rosuvan statin. Nah, ini pada ini juga dikatakan pada penelitian planet 1 ya yang dengan diabetes, yang tanpa diabetes yang planet 2, bahwa Atorva statin 80 mg bisa mereduce, mengurangi terjadinya protein urea dibandingkan Rosuva 10 dan 40. Sementara Atorva 80 juga mempunyai tidak apa namanya tidak ada efek ya untuk penurunan GFR-nya dibandingkan dengan yang Rosuva statin 10 atau 40. Dan demikian juga. Nah, ini juga antara Atorva dan Rosuvan pada renal function decline ya, kita dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penurunan eGFR pada yang ini lebih apa tidak menukik ya yang biru itu ya dibandingkan dengan yang Rosuvan statin ya. Menunjukkan juga bahwa Atorva statin jauh lebih aman dibandingkan ini juga menunjukkan itu ya bahwa Atorva statin. Mungkin itu saja sampai kepada kesimpulan mungkin yang saya inginkan pada sini bahwa kebanyakan dari pasien diabetes kan apa namanya menerima statin mendapatkan statin untuk dalam rangka untuk mereduce atau mengurangi LDL cholesterol dan kardiovaskular risiko kardiovaskular disease kemudian juga guideline-guideline yang tadi yang menunjukkan merekomendasikan bahwa statin itu adalah untuk digunakan untuk manajemen dislipidemia pada pasien diabetes, diutamakan adalah statin. Kemudian juga direkomendasikan bahwa penelitian-penelitian tadi menunjukkan bahwa atorvastatin dapat mengurangi
kejadian-kejadian kardiovaskuler pada pasien diabetes ya, dengan toleransi yang cukup baik, kemudian juga diabetes dan CKD, dan buat chronic kidney disease dapat apa namanya lebih besar ya kejadian kardiovaskuler dan dikatakan nah, akan terjadi seiring dengan naiknya atau penurunan makin turun di FR maka kejadian kardiovaskuler makin besar. Karena itu pilihan statin adalah sebagai apa namanya yang cukup aman pada pasien-pasien dengan gangguan renal daripada beberapa penelitian tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wahyu atas materi yang sudah diberikan. Baik, berikutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada tiga orang penanya untuk nanti langsung akan dijawab oleh Dr. Wahyu. Silakan yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa dengan raise. Baik, pertanyaan pertama dari Aditya Rini. Dokter izin bertanya, pada pasien gagal jantung bawaan, apakah meningkatkan resiko terjadinya dislipidemi? Dan nantinya apakah akan lebih beresiko terjadi penyakit kronik, baik jantung, ginjal, maupun lainnya, walaupun sudah dilakukan terapi? Baik, bisa dijawab langsung mungkin, dokter? Ya, memang ini dibalik ya, artinya apakah penyakit jantung bawaan bisa meningkatkan resiko terjadi dislipidemi? Saya kira tergantung dislipidemia dia berdiri sendiri ya artinya tidak mesti ya darah berisiko untuk terjadi dislipidemia dan juga penyakit jantung bawaan sudah tentu kan tidak bisa tergantung jenisnya ya apakah dia bisa dikoreksi dengan operasi sejak awal atau tidak apabila memang tidak bisa dikoreksi atau tidak dikoreksi penyakit jantungnya maka ke depan akan terjadi penyakit jantung kronik yang apabila apa namanya juga kedapatan dia mengalami atau mempunyai apa namanya gangguan metabolisme dalam hal lipidnya maka juga akan meningkatkan risiko-risiko kejadian kardiovaskular ikan yang lebih berat tentunya ya kalau ada dua risiko yang bersamaan muncul dalam satu pasien ini. Semoga menjawab. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Harmina Yanti, izin bertanya, apakah bisoprolol dapat menyebabkan kegemukan dan apakah ada hubungan antara vaksin COVID dengan hipertensi? Oh ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Karena setelah vaksin COVID Moderna, tensi cenderung naik padahal sudah minum obat dengan teratur. Seperti itu. Mungkin yang pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dok, apakah bisoprolol bisa menyebabkan kegemukan? Terus terang saya belum pernah mendapatkan hal itu bisa tolong kegemukan. Jadi saya tidak bisa menjawab dengan kemudian kaitan dengan vaksin dengan hipertensi itu sampai saat ini data juga belum ada. Apakah vaksin itu menyebabkan hipertensi belum ada. Yang jelas apabila pasien sudah punya hipertensi, nah itu tidak tinggi dikhawatirkan kalau nanti dilakukan bukan hanya vaksin mungkin disuntik apa saja karena ada rangsang nyeri dan sebagainya maka tensi yang tadinya sudah bisa meningkat ya apabila dia sudah punya hipertensi atau mungkin pasien yang mengalami hipertensi ini apakah sebelumnya sudah menderita hipertensi apa belum itu perlu dikaji juga ya. Jangan sudah mengalami hipertensi, cuma mungkin tidak diobati atau hipertensi ringan yang kemudian bersamaan dengan dilakukan vaksin kemudian menjadi manifest itu juga saya kira bukan karena vaksinnya ya karena memang apapun diberikan suntikan apabila dia sudah ada hipertensi ada kecenderungan tensi itu tentunya naik karena ada rangsang nyeri di situ sehingga menimbulkan rangsang simpatik pada pasien ini sehingga menaikkan denyut jantung dan sebagainya dan akhirnya meningkatkan tensi. Jadi bukan karena kandungan vaksinnya sendiri ya dokter ya, yang menaikkan prosedur injeksinya. Belum ada bukti ya bahwa vaksin itu menyebabkan hipertensi. Oke, baik semoga menjawab. Kemudian untuk pertanyaan terakhir
Dari Dr. Dandik Purwandari dari Puskesmas Mangkang, ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa persen penurunan kolesterol total yang diperoleh dengan penggunaan atorvastatin setiap hari sesuai dosis terapi? Apakah boleh digunakan sebagai profilaksis penyakit jantung koroner tanpa peningkatan profil lipid? Kemudian yang kedua, bagaimana bila hipertensi pulmoner terjadi pada ibu hamil? Oh, mungkin ini yang pertanyaan kepada Dr. Dokter Rosi Rosi ya. ini ya, Baik, biar mungkin pertanyaan pertama dulu, Dokter. ya ini mungkin apa namanya berapa persen penurunan kolesterol total yang diperoleh dengan penggunaan atorvastatin. Jadi penggunaan statin ini memang diutamakan untuk mereka yang mengalami LDL kolesterol. Ya, kalau kita ada kolesterol total harus dideskripsikan dulu. Jadi mana yang tinggi? Ya, kalau LDL yang tinggi maka kita bisa memberikan golongan statin ya. Apabila nanti apa namanya sudah mencapai target terapi tapi nanti ada triglycerida dan sebagainya. Kalau berapa persen turun kolesterol total saya belum belum tahu juga datanya. Yang jelas pasien apa namanya apabila tidak ada kelainan berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi normal-normal saja. Saya kira tidak perlu karena penggunaan obat itu apapun ada efek samping ya, kalau tidak ada indikasi kita tidak bisa memberikan. Tetapi yang sering dilupakan adalah target-target terapi tadi. Orang tidak banyak yang tidak tahu ketika dia diabetes target terapi LDL adalah 100 ya, itu banyak yang tidak tahu karena kadang-kadang mengikuti apa yang tertulis di lembar laboratorium ada 130 dan sebagainya sudah tenang-tenang saya apabila dia ada apa diabetes kemudian mempunyai penyakit jantung faktor resiko 1 atau 2 maka harus lebih dari 70 kurang dari 70 itu juga banyak yang tidak tahu. Itu yang perlu kita perhatikan di sini bahwa kita harus menangani pasien-pasien kita seoptimal mungkin ya dengan target-target yang saya sebutkan tadi karena banyak sekali belum mencapai target terapi. Pasien dengan diabetes belum mencapai target LDL yang diinginkan. Itu banyak sekali pasien-pasien kita. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya. Bahkan yang tadi dikatakan yang very high itu target LDL-nya adalah 55. Bahkan nanti ada yang extreme high itu harus lebih lebih lagi LDL-nya harus kurang dari 40, ditekan sampai kurang dari 40. Karena memang biang keladi terbentuknya aterosklerosis ya, antara lain adalah LDL, kolesterol yang apalagi pada pasien diabetes mempunyai karakter LDL yang lebih jahat ya dibandingkan dengan yang tidak ada diabetes. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, sementara yang belum menderita atau tidak ada indikasi tidak digunakan untuk profilaksis kecuali indikasi-indikasinya jelas seperti apa yang saya sebutkan dalam beberapa guideline yang saya tayangkan tadi. Gitu. Baik, oke. Baik, sudah ada tiga pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dr. Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Wahyu, sudah memberikan materi pada siang hari ini. Sebagai info juga, Dr. Wahyu ini berpraktek di Rumah Sakit PHC Surabaya pada setiap hari Senin hingga hari Sabtu, setiap jam 8 hingga jam 12 pagi. Ya. Kemudian untuk berikutnya, menginfokan kepada para peserta bahwa link sertifikat akan dituliskan pada akhir acara. Okay. Kemudian nanti akan diberi waktu untuk mengisi link tersebut. Baik, terima kasih Dr. Wahyu ya, atas sama-sama waktunya. Dr. Titis, terima selamat kasih atas siang, selamat pulang, selamat wabarakatuh. Berikutnya, kita akan memulai pada pembicara kita yang berikutnya, yaitu Dr. Rosi Amrila Fagi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, kita cek terlebih dahulu apakah Dr. Rosi sudah bergabung bersama kami. Karena beliau posisinya ada di lokasi yang berbeda dengan kami. Selamat siang, Dr. Titis. Kita cek terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Rosi.
Selamat siang, Dokter Pipis. Ya, apa kabarnya, Dokter? Baik. Ini Dokter lagi di Poli ya, Dokter ya? Ya, saya lagi di Poli. Kita beda okay. Satu lantai aja, Dokter Pipis. Siap, baik, Dokter. Sudah siap untuk membawakan materi pada siang hari ini, Dok? Insya Allah sudah siap. Baik. Ya, siap, Dokter. Pertama-tama akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Rosi Amrila. Baik. Dr. Rosi Amrila Faghi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada tahun 2008 hingga 2013, beliau bertugas sebagai kardiologi resident pada Departemen Kardiologi Dr. Sutomo Hospital dan Erlangga University Surabaya. Pada tahun 1994 hingga 2001, beliau menempuh pendidikan medical doctor di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Pada bulan Februari hingga bulan Agustus 2015, beliau menempuh pendidikan Cardiac Imaging Fellowship Training di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Pada Agustus 2015, beliau menempuh pendidikan Singapore Cardiac MRI Tech Teaching Course and Workshop. Dan pada bulan Oktober 2014, beliau menempuh pendidikan CT Coronary Angiography Teaching Course di Singapura. Beliau juga berpraktek di Rumah Sakit THC Surabaya setiap hari Selasa pada pukul 11 hingga pukul 13 siang dan pada hari Rabu pada pukul 13 hingga pukul 15 sore. Baik. Kita bisa sambungkan ke Dr. Rosi. Dr. Rosi sudah siap dengan materinya ya, Dokter? Silakan dimulai, Dok. Oke, terima kasih Dr. Titis. Mungkin tadi jadwal saya prakteknya di sini di Rumah Sakit THC Selasa, Rabu, dan Jumat jam 13 dan jam 14. Ya, saya izin share screen ya, Dr. Titis. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat ya slide-nya? Sudah, Dokter, sudah. Terlihat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini saya ditugasi ini untuk membawakan ya topik tentang pulmonary arterial hypertension, tentang arteri hipertensi arteri pulmonal ya. Jadi bagaimana diagnosa dan terapi pada pulmonary arterial hypertension atau pada hipertensi arteri arteri pulmonal atau kita singkat sebagai PAH. Jadi nggak terlalu tren PAH ini, pulmonary arterial hypertension ya, karena kebanyakan rata-rata memang underdiagnosed di negara kita, masih underdiagnosed untuk suatu pulmonary nanti akan dijabarkan di belakang ya, mungkin waktunya jadi agak panjang karena memang menegakkan diagnosa untuk PAH sendiri itu nggak mudah ya, menegakkan nggak mudah, begitu juga dengan terapinya. Nah, sebenarnya apa sih PAH itu atau pulmonary artery hypertension ya? Jadi PAH itu merupakan suatu penyakit yang termasuk jarang, kemudian bersifat progresif, tapi ini mengancam nyawa. Ya, ini ditandai dengan kenaikan tekanan daripada arteri pulmonal ya, yang lama-lama jika dibiarkan suatu gagal jantung kanan dan secara dini. Untuk survival dari 5 tahun itu ada dewasa sekitar 60-65%. Ada anak-anak 33 sampai PAH ini merupakan satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan terapi tata laksana sampai saat ini adalah untuk mengurangi gejala atau simptom dan memperpanjang
angka survival. Nah, di bagian kanan ini dari slide kita bisa melihat bagaimana siklus aliran darah kita. Jadi aliran darah dari perifer ya, yang tentunya kaya dengan banyak CO2 itu masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu dari atrium kanan ya, dari right atrium dialirkan ke right ventricle, ke ventricle kanan ya, kemudian dari right ventricle akan menuju ke paru ya, untuk terjadi difusi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di dalam darah melalui suatu arteri pulmonal. Nah, di sini masalahnya di arteri pulmonalis. Kemudian darah yang sudah kaya akan oksigen ini akan dibawa ke left atrium, ke atrium kiri melalui vena pulmonalis dan kemudian dialirkan ke ventricle kiri, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, kita lihat di sini tekanan di dalam right ventricle ya, tekanannya di sana berkisar 15 sampai 20 per 8 mm air raksa. Nah, tekanan ini kalau kita perhatikan sama dengan tekanan di arteri pulmonal, yaitu 15 sampai 25 per 8 sampai 15 mm air raksa. Jika tekanan di arteri pulmonal ini lebih tinggi daripada right ventricle, tentu akhirnya right ventricle ini, ventricle kanan akan bekerja ngoyo ya istilahnya ya, karena tekanan di arteri pulmonal tinggi, jadi dia tekanan juga akan menyesuaikan juga tinggi. Lama-lama akan terjadi suatu fase di mana terjadi dekompensasi ya, jadi di mana ventrikel ini tidak mampu lagi ya memompa darah, terjadi itulah yang dinamakan terjadi decompensated right ventricle failure atau gagal jantung kanan. Oleh karena itu, kenapa kita perlu memperbaiki tekanan di arteri pulmonal ya, jangan sampai suatu terjadi hipertensi pulmonal. Nah, ini adalah insiden dan prevalensi daripada PAH ya. Jadi kasusnya ini tidak terlalu banyak memang ya. 15 sampai 50 case pada 1 juta orang dewasa ya. Kemudian PAH ini lebih banyak terjadi pada wanita daripada pada pria ya. Karena registry ya dari data yang ada itu memang lebih banyak pada wanita. Nah, ini penyebabnya juga masih belum diketahui, atau memang karena yang laki-laki tidak masuk dalam registry, ya bisa jadi tidak masuk dalam penelitian sehingga seolah-olah terlihat lebih banyak pada wanita. Kemudian kasus pada anak-anak lebih jarang ya, sekitar 4 sampai 10 kasus ya. Kemudian dari registry yang ada 85% daripada kasus PAH itu diagnosisnya ternyata tidak sesuai ya, tidak lengkap ya. Bahkan diagnosanya terlambat. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, penyakit ini mungkin tidak terlalu populer karena memang tidak terdiagnosa, underdiagnose, dan problem lagi adalah diagnosa sulit ya. Tapi kita di Indonesia ini mulai ada suatu untuk Persatuan Dokter Jantung Indonesia mulai ada satu kelompok kerja yang menangani khusus tentang penyakit pulmonary hypertension ini. Nah, apakah kerugian ya dari PAH ini, dari pulmonary artery hypertension? Tentunya dia akan mengakibatkan gangguan ya, penurunan daripada kualitas hidup dan tentu kerugian di kehidupan sosial ya, dampak pada kehidupan sosial daripada penderitanya. Dari grafik yang ini yang di kiri ini kita bisa lihat ya. Jadi ini adalah efek daripada PAH pada heart related quality of life ya, pada kualitas hidup ya, antara pasien yang dengan PAH yang di grafik biru dibandingkan dengan pasien yang dengan populasi yang normal yang grafik warna orange. Kita lihat di sini bahwa kesehatan secara umum tentu menurun pada pasien-pasien dengan PAH, dengan orang dengan PAH. Kemudian ke kesehatan mental juga lebih jelek ya, pada lebih menurun pada orang-orang dengan PAH dibandingkan dengan orang yang populasi yang normal. Begitu juga fungsi fisik ya. Kemudian kondisi emosional juga lebih turun pada orang-orang dengan PAH dibandingkan dengan orang yang populasi yang normal. Begitu juga dengan vitalitas dan fungsi sosialnya. Nah, jadi 75% daripada pasien PAH itu mengatakan bahwa PAH itu sebenarnya penyakit yang diderita itu mengganggu
memberi dampak yang negatif terhadap kerja pekerjaan mereka, ya. Jadi mereka tidak produktif, menjadi mudah lelah, ya. Bahkan 87% daripada pengasuh itu mengatakan bahwa orang-orang dengan PAH, ya, yang apa namanya, terutama yang berat itu kehidupan sehari-harinya, bahkan pekerjaan rumah sehari-hari, ya, untuk kegiatan sehari-hari itu sangat-sangat terganggu, ya, oleh karena sakitnya ini. Nah, apa sih sebenarnya definisi daripada PAH ini, ya? Jadi per definisi itu dulu, ya, ini ditetapkan berdasarkan simposium pulmonary hypertension yang pertama, itu jika mean pulmonary artery pressure, ya, jadi rata-rata tekanan arteri pulmonal itu lebih sama dengan 25 mm air raksa yang diperiksa dengan tindakan kateterisasi jantung kanan, ya, pada posisi supine dan pada saat istirahat. Tapi definisi ini sudah tidak lagi dipakai, ya. Sekarang dipakai adalah definisi yang diambil dari Six World Symposium of PH. Jadi tadi yang pertama, ya, simposium yang pertama, sekarang simposium yang keenam itu yang dipakai untuk perdefinisi. Jadi PH dikatakan PH pulmonary hypertension jika min PAP-nya lebih dari 20 mm air raksa. Ya, sehingga min PAP 20 mm air raksa itu dipertimbangkan sebagai batas atas nilai normal daripada tekanan arteri pulmonal. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ambang batas daripada untuk menjadi suatu pulmonary artery hypertension atau PH itu menjadi semakin rendah, ya. Nah, kemudian di World Symposium PH ini juga dibagi, ya. Jadi PH itu dibagi menjadi pre-capillary PH yang sebelum tidak ada, kemudian isolated post-capillary PH, dan kombinasi antara pre-capillary PH dan post-capillary PH. Di mana pre-capillary PH itu karakteristiknya yaitu MPAP-nya lebih dari 20 mm air raksa, pulmonary artery wedge pressure kurang dari atau sama dengan 15 mm air raksa, dan pulmonary vascular resistance PVR-nya lebih dari sama dengan 3 Woods unit. Nah, kemudian isolated post capillary PH ini jika MPAP tetap lebih dari 20 mm air raksa, PAWP-nya lebih dari 15 mm air raksa, dan PVR-nya justru kurang dari 3 Woods unit. Nah, ada kombinasi antara pre dan post capillary PH yaitu MPAP lebih dari 20 mm air raksa, PAWP lebih dari 15 mm air raksa, dan PVR-nya lebih dari sama dengan 3 Woods unit. Nah, untuk pre-capillary PH ini terjadi pada clinical group 1, 3, 4, dan 5, sedangkan untuk isolated post-capillary PH dan combined pre-capillary PH dan post-capillary PH itu pada subgrup yang 2 dan 5. Apa sih grup 1, 3, 4, 5, dan 2, dan 5? Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada tiga tipe daripada pulmonary hypertension, ya. Tadi subgrup 1 sampai subgrup 5, ya. Jadi yang 1 dan 5 itu adalah yang pertama pulmonary artery hypertension, yang kedua adalah pulmonary hypertension yang disebabkan oleh left heart disease, yang ketiga PH yang disebabkan oleh suatu penyakit paru, lung disease atau adanya hipoksia. Kemudian yang grup 4 PH yang berhubungan dengan suatu adanya obstruksi arteri pulmonal, dan yang kelima subgrup 5 yaitu PH yang masih belum jelas penyebabnya apa atau mekanisme penyebabnya itu multifaktorial. Sedangkan yang baru di sini yang PAH sendiri subgrup 1 tadi itu dibagi menjadi 7, ya, yaitu idiopatik PAH, idiopatik pulmonary artery hypertension. Kemudian DC associated PAH yaitu disease-nya yang berhubungan dengan connective tissue disease, HIV, ya, hipertensi portal, congenital heart disease, ya. Kemudian adanya heritable PAH, kemudian adanya drug in dan toxin induced PAH. Kemudian yang kelima yaitu PAH yang responder terhadap penggunaan CCB, ya, calcium channel blocker, ya. Nah, yang keenam adalah PAH yang di mana di sini terlibat venus dan pembuluh darah kapiler, ya. Dan yang ketujuh yaitu PH, ya, yang bersifat persisten pada bayi-bayi yang baru lahir. Nah,
Jadi di sini untuk pembagiannya saya sebenarnya sudah ruwet ya, pulmonary hypertension ya. Jadi pulmonary hypertension dibagi 5 subgrup, kemudian yang pertama, yang subgrup pertama itu pulmonary artery hypertension itu dibagi menjadi 7 grup ya, 7 tipe ya, 7 subtypes ya. Jadi memang ini tidak perlu dihafal, dibaca saja ya. Ada banyak ini. Nah, kemudian klasifikasi dari PH menurut WHO functional class ini seperti kalau kita menggolongkan decomportis functional class 1 sampai class 4. Nah, berdasarkan WHO sama. Jadi PH itu dibagi menjadi functional class 1, class 2, class 3, class 4. Nah, kriterianya juga sama. Kalau class 1 itu aktivitas fisik sehari-hari tidak menyebabkan sesak ya, chest pain ya, fatigue atau syncope. Kelas 2, jika aktivitas sehari-hari bisa menyebabkan sesak ya, fatigue ya, nyeri dada bahkan syncope ya. Jadi ada sedikit keterbatasan pada aktivitas sehari-hari. Dan biasanya ini berkurang kalau dipakai istirahat. Nah, yang fungsional kelas 3 itu terjadi sangat terlihat adanya penurunan aktivitas fisik sehari-hari ya. Jadi aktivitas biasa saja dia sudah sesak ya, sudah bermakna sesaknya ya. Ada keluhan bermakna dan membaik, lebih membaik jika dibawa istirahat. Kemudian yang paling berat yaitu fungsional kelas 4 ya, di mana setiap aktivitas fisik dia akan menyebabkan suatu keluhan ya, sesak ya, napas berat ya, mudah lelah ya, dan biasanya pada saat istirahat ini tidak berkurang. Nah, bagaimana patogenesis dan progresi daripada PAH, pulmonary artery hypertension? Jadi pada prinsipnya ada tiga patofisiologi yang utama pada pulmonary artery yang mengalami suatu hipertensi ya. Jadi tiga prinsip utama pada PAH yaitu yang pertama adalah vasokonstriksi ya, ada yang vasokonstriksi, kemudian terjadi yang kedua vascular remodeling, di mana di sini juga terbentuk suatu lesi yang plexiform dan kompleks, dan yang ketiga terjadinya trombosis ya. Lesi plexiform tadi terutama terjadi pada pembuluh darah yang kapiler yang kecil yang ukurannya kurang dari 500 mikron ya. Kemudian PAH ini juga merupakan suatu kegagalan ya, kegagalan terhadap suatu injury vaskular ya, oleh karena terjadi disfungsi daripada endotel pembuluh darah ya. Nah, di gambar di kanan nih kita bisa lihat ya perubahan arteri pulmonal pada orang dengan PAH ya. Ini ada gambar arteri pulmonal yang normal, kemudian tahap awal dia terjadi vasokonstriksi ya, kemudian terjadi remodeling ya. Ya, remodeling pada dinding pembuluh darah, terjadi inflamasi juga di sini, kemudian bisa terbentuk suatu lesi yang plexiform ya, dan bisa juga di sini kalau sudah terjadi kompleks begini bisa terbentuk suatu trombosis yang akan menyebabkan tekanan di arteri pulmoner semakin tinggi. Nah, ini mekanisme lain ya, yaitu terjadinya PAH yaitu suatu gangguan pada cell signaling pathway ya. Jadi di sini ada faktor-faktor di sini yang berpengaruh yaitu endothelin pathway, nitric oxide pathway, dan prostacycline pathway. Ya, jadi singkat cerita di sini terjadi overekspresi ya endothelin pathway pada pasien-pasien, pada orang-orang dengan PAH, sehingga terjadi vasokonstriksi dan proliferasi smooth muscle secara berlebihan. Kemudian terjadi underekspres daripada nitric oxide dan prostacycline pathway, sehingga terjadi gangguan vasodilatasi dan efek antiproliferasi daripada dinding pembuluh darah ya. Nah, mekanisme ini, cell signaling pathway ini juga yang mendasari pemberian terapi tata laksana pada orang-orang dengan PAH ya. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosa daripada orang-orang dengan PAH ya? Ini memang agak susah ya, menegakkan PH itu memang nggak mudah. Oleh karena itu tadi banyak yang banyak data yang sebenarnya mungkin kejadian PH lebih tinggi dari yang kita tahu, daripada yang kita tahu dari registry ya, mungkin lebih banyak dari itu. Tapi karena masalahnya adalah diagnosisnya tidak gampang. Jadi jika ada suatu riwayat ya, keluhan ya,
keluhan sesak ya, sign ya, symptom, sign ya, dan mungkin hasil pemeriksaan laboratorium yang kita curiga ini suatu pH, maka kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Apa itu? Yaitu pemeriksaan ekokardiografi. Nah, jadi nanti dari ekokardiografi ada parameter-parameter ya untuk menentukan suatu pulmonary hypertension ya. Apa saja nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi jika hasil dari ekokardiografi probability daripada pH itu adalah high atau intermediate, tinggi atau sedang, maka kita bisa langsung rujuk ya orang ini ke center yang ada ahli expert di bidang pulmonary hypertension. Nah, atau jika ada suatu probability dari hasil echo ini suatu high intermediate pH, maka kita bisa memperingat melakukan pemeriksaan VQ scan ya untuk men-screening apakah ada kronik tromboemboli daripada pH. Yang mana ini setahu saya VQ scan-nya cuma ada di Bandung, yang pasti di Surabaya tidak ada. Ya. Nah, ini bisa kita pertimbangkan kalau VQ scan-nya abnormal, kita tetap merujuk ke suatu pH center. Nah, kita dari VQ scan kita bisa mengakses apakah ini suatu penyakit paru ataukah pH-nya ini sebagai suatu left heart disease ya, masuk subgrup yang mana di antara yang lima tadi ya. Kemudian kalau misalnya tadi dari echo kita mendapatkan suatu low probability of pH, nah kita pertimbangkan penyebab yang lain dari sesaknya, dari symptom sign ya, tanda sesaknya itu apa, mungkin bukan pH. Nah, ini bagaimana manajemen pH di expert center. Jadi memang center yang sudah ada suatu orang yang memiliki keahlian di bidang pH ya, pulmonary hypertension, kemudian ditunjang juga alat-alat ya yang bisa membantu menegakkan diagnosa daripada pH. Nah, jadi di expert center harus ada sebenarnya VQ scan ya. Kemudian apakah dari VQ scan apakah perfusinya yang dilihat, apakah ada mis perfusion defect ya. Kalau ada perfusion defect maka kita masuk ke suatu algoritma daripada kronik tromboemboli pH. Nah, tapi kalau dari hasil VQ scan itu perfusinya normal ya, maka kita melakukan pemeriksaan diagnostik yang multimodalitas ya, antara lain pemeriksaan right heart catheterization ya, pemeriksaan hemodinamiknya bagaimana ya, untuk menegakkan apakah ini suatu pH atau tidak ya. Kalau ini suatu pH dari pemeriksaan misalnya right heart catheterization kita curiga suatu pH, nah maka ini harus direview lagi oleh tim, suatu tim pH multidisiplin ya. Nah, kalau dari hasil review tadi ternyata ini memang suatu pH yang bisa diklasifikasikan tadi yang subgrup 1 atau 5, maka kita bisa berikan terapi yang appropriate, terapi yang sesuai. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa masukkan di antara subgrup 1 sampai 5, maka kita tetap memberikan terapi ya. Ini tapi sifatnya suatu terapi yang trial. Nah, ini ada satu tadi kalau kita curiga suatu pH, kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama ada yang dasar itu adalah pemeriksaan ekokardiografi ya atau ultrasonografi daripada jantung. Nah, ini adalah parameter ya yang digunakan pada pemeriksaan eko untuk menentukan suatu pH, yaitu tricuspid regurgitasi. Ya, jadi ada angka-angka dari pemeriksaan hasil pemeriksaan pengukuran tricuspid regurgitasi, apakah ini suatu low probability of pH, intermediate probability of pH atau high probability of pH. Jadi selain pemeriksaan tricuspid regurgitasi ya, parameter yang di sini bisa kita lihat ya, antara lain nilai-nilai ya, peak velocity daripada tricuspid regurgitasi ada yang dalam milisecond, ada yang kurang dari 2,8 ya, 2,8 sampai 3,4 lebih dari 3,4. Kita juga melihat parameter lain dari echo selain tricuspid regurgitasi untuk menegakkan pH. Apakah parameter lain ya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah parameter lain ya yang digunakan untuk mengklasifikasi apakah ini suatu low probability of pH, intermediate probability of pH atau high probability of pH, yaitu bagaimana ventrikelnya, bagaimana arteri pulmonalnya, dan bagaimana vena cava inferior dan right atrium yang bisa kita lihat daripada hasil echo ya.
Jadi di sini antara lain parameternya di ventricle, ya, adanya rasio antara right ventricle dan left ventricle lebih dari satu, adanya flattening, ya. Jadi septum interventricularnya itu harusnya dia arahnya cekung ke arah right ventricle, tapi ini mendatar oleh karena tekanan dari right ventricle yang tinggi, ya, seperti tadi di awal pada PH, ya, atau pada PAH itu bisa menyebabkan gagal jantung kanan sehingga otomatis tekanan di right ventricle juga akan tinggi. Kemudian dari parameter pulmonary artery kita bisa mengukur waktu daripada right ventricle outflow Doppler acceleration time, ya. Kemudian kita bisa mengukur diameter daripada arteri pulmonal. Kemudian dari parameter vena cava inferior kita bisa mengukur diameter daripada vena cava inferior dan juga kita bisa mengukur right atrial area atau area luas daripada right atrium, ya. Jadi ini adalah parameter-parameter echo yang membantu menegakkan diagnosa daripada PH. Nah, tadi dikatakan sign dan symptom daripada PH. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya sign, ya, symptom, gejala dan tanda-tanda daripada PH, ya? Nah, jadi symptom dari PH itu sebenarnya enggak terlalu sesek, ya. Enggak terlalu spesifik, ya. Utamanya adalah keluhannya adalah sesek, ya. Dan kebanyakan symptom ini timbul oleh karena adanya progresivitas daripada decompensated daripada right heart failure, ya. Jadi ada tanda-tanda dari gagal jantung kanan, ya. Jadi apa saja sih simptomnya? Biasanya ada sesak nafas, nafas pendek, yang mudah lelah, ya, anginan, nyeri dada, bahkan simpuk. Kemudian kadang-kadang gejalanya itu bisa batuk, ya, karena tekanan di arteri pulmoner tinggi, ya. Kemudian kalau melakukan aktivitas, ya, exercise, itu bisa ada keluhan mual bahkan muntah. Nah, pada penyakit yang sudah progresif, ya, maka terjadi keluhan pada saat istirahat. Kemudian ada asites, ya. Kemudian ada bengkak kaki, ya. Ada JVP yang meningkat, hepatomegali, ya. Ada ekstremitas yang dingin, ya. Yang mana ini semua adalah suatu tanda-tanda gagal jantung kanan, ya. Bisa juga terjadi suatu batuk darah, ya. Nah, pada tanda-tanda pemeriksaan fisik, apa yang bisa kita dapatkan? Antara ada left parasternal lift, ya. Jadi mungkin ada tricuspid regurgitasi yang berat, ya, sehingga terlihat dinding dadanya akan mengangkat, ya, di daerah left parasternal. Kemudian, ya, adanya suara jantung kedua, ya, adanya suara jantung tiga pada sisi right ventricle, yaitu pada left parasternal border di ICS-4. Ya, kemudian adanya murmur pansistolik, ya, pada tricuspid regurgitasi oleh karena tricuspid regurgitasi dan adanya diastolik murmur dari pulmonari regurgitasi, yaitu ada murmur diastolik di ICS-2 parasternum line sinistra. Nah, ini adalah stratifikasi resiko yang untuk suatu pulmonary artery hypertension, ya. Ada low risk, ya, intermediate risk dan high risk, di mana ini merupakan risiko determinan prognosis daripada one year mortality, yaitu apa parameternya, apakah ada gagal jantung kanan, ada yang progresivitas dari simptom, ada functional class berdasarkan WHO, apa kelas 1, kelas 2, semakin berat kelasnya, kelas 4 tentu semakin high risk untuk suatu terjadinya suatu one year mortality. Kemudian bagaimana 6 minute walking distance-nya, ya, yang paling banyak itu lebih dari 440 meter, ya, semakin pendek jaraknya 6 minute walking distance maka semakin buruk prognosisnya. Kemudian bagaimana hasil exercise testing, ya, bagaimana kadar NT-proBNP dan bagaimana hasil imaging. Imaging di sini itu hasil echo, hasil cardiac magnetic resonance imaging dan bagaimana kondisi hemodinamiknya. Nah, ini adalah bagaimana terapi, ya, terapi daripada PAH yang dikaitkan dengan risk stratifikasi, ya. Jadi kalau PAH ini sudah tegak, ya,
sudah tegak ya, kemudian kita bisa melakukan suatu vasoreaktif test dengan pemberian terapi CCB walaupun tidak sudah tidak selalu dilakukan ya. Kemudian pada yang low intermediate risk ya, kita bisa memberikan kombinasi obat oral. Apa saja nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian kita evaluasi dalam 3-6 bulan. Ya, kalau ini tetap menjadi low risk ya, kita follow up lagi strukturnya, struktur daripada jantungnya, serta daripada pulmonary arterinya, right ventricle-nya bagaimana ya dengan echo. Kemudian kalau dalam 3 sampai 6 bulan terapi ini menjadi lebih jelek gejalanya ya, menjadi jatuh ke intermediate to high risk, maka bisa kita berikan triple kombinasi daripada obat-obat PAH. Ya, kita evaluasi juga setiap 3 sampai 6 bulan ya. Kalau untuk yang high risk tentu kita berikan obat yang lebih cepat mekanisme kerjanya, yaitu kombinasi dengan obat-obat injeksi. Nah, ini untuk yang high risk ya. Untuk yang high risk PAH, nah kita berikan di sini kita berikan obat-obat kombinasi tergantung yang IV ya. Jadi kita berikan di sini prostacyclin analog ya. Nah, apa itu nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Maka di sini dipertimbangkan untuk terjadi untuk dilakukan transplant ya. Transplant daripada paru ya, tapi ini saya juga belum pernah tahu ya hal ini ya, di Indonesia jelas belum pernah ada. Nah, ini kalau tadi low risk, tadi high risk, sekarang intermediate risk. Nah, kan untuk yang intermediate risk kita berikan kombinasi obat-obat kombinasi oral. Evaluasi tetap 3 sampai 6 bulan, kita lihat apakah ini menjadi low risk, kita tetap evaluasi 3-6 bulan atau malah menjadi berat. Ya, kalau menjadi berat ya, intermediate to high risk, maka kita berikan kombinasi obat 3 macam kombinasi. Nah, jadi sebenarnya goal-nya itu apa sih? Tujuan kita ngasih terapi pada orang-orang dengan PAH, dengan PH itu apa sih? Tentunya tujuannya yang bisa terukur adalah dengan melakukan pemeriksaan 6-minute walking distance ya. Diharapkan 6-minute walking distance-nya lebih dari 440 meter. Ya. Dengan artian jika memang seperti itu hasilnya, maka kapasitas exercise daripada orang-orang yang PAH atau PH ini akan semakin baik. Kualitas hidupnya juga semakin baik. Kemudian RV fungsinya juga lebih baik, mortalitasnya akan turun. Dan tentu WHO fungsional kelasnya juga baik diharapkan antara 1 dan 2 ya. Sehingga kualitas hidupnya lebih baik ya, kehidupan sehari-hari, kehidupan sosialnya juga akan lebih baik. Nah, tapi treatment ini ya, tujuan terapi tidak selalu realistik ya, terutama pada pasien-pasien yang disertai komorbiditas ya, ada penyakit lainnya yang menyertai PH-nya. Jadi makanya itu penting untuk awal selalu penting sebelum kita memberikan terapi menegakkan diagnosa dulu dan menggolongkan PH ini termasuk yang subgrup yang mana di antara yang lima tadi ya. Nah, ini tadi mungkin ada di pertanyaan awal yang dari ditanyakan ke Dr. Wahyu ya, mungkin ini jawabannya ada di sini ya. Apakah yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien PH? Ini berdasarkan daripada ESC ya, ESC guideline ya. Jadi pada orang-orang yang hamil ya, orang-orang pada wanita ya, sebisa mungkin mencegah kehamilan ya, sebaiknya tidak hamil ya. Rekomendasi kelasnya kelas 1. Nah, rekomendasi kelas ini kelas 1 itu apa? Itu memang dianjurkan ya, sudah berdasarkan evidence dan pendapat para ahli. Kemudian kelas 2 itu masih ada timbang menimbang ya, antara keuntungan dan kerugiannya. Kalau 2A dianjurkan, hal ini dianjurkan oleh karena banyak evidence, banyak pendapat juga yang menyatakan bahwa manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Kalau 2B itu masih dianjurkan untuk dilakukan ya, diambil tindakan ini oleh karena ya antara 50-50 ya, jadi kebaikannya ya, manfaatnya masih ditimbang lebih banyak ya daripada mudaratnya. Tapi kalau udah kelas 3 itu tidak boleh dilakukan oleh karena mudaratnya ke efek sampingnya lebih yang buruk tentu lebih banyak daripada keuntungannya. Nah, jadi untuk pasien-pasien PAH ini disarankan untuk tidak hamil
Kemudian untuk pasien PAH juga disarankan untuk melakukan imunisasi, ya, influenza dan infeksi pneumokokal. Ya, kemudian adanya support psikososial, ya, support dari lingkungan pada pasien-pasien PAH. Kemudian bagaimana dengan aktivitas, dengan exercise, dengan olahraga? Tentu harus disupervisi oleh ahlinya, harus dilakukan tes dulu sebelumnya, exercise test sampai sejauh mana bisa melakukan aktivitas. Nah, bagaimana naik pesawat? Nah, naik pasien PAH dengan nasional kelas 3 dan 4, gejala sesak itu sudah sangat bermakna, dan kadar oksigen itu sekitar 80 mm raksa, itu oksigen selama penerbangan, ya. Nah, kemudian apa untuk tindakan-tindakan itu disarankan untuk memakai anestesi epidural, ya, dibandingkan dengan general, ya. Nah, kemudian tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Nah, makanya harus, ya. Nah, bagaimana untuk suportif terapi, ya, terapi-terapi suportif pada PAH. Nah, pemberian diuretik, ya, direkomendasikan untuk PAH dengan tanda-tanda gagal jantung kanan atau retensi cairan. Ini kelas 1, jadi wajib diberikan, ya. Kemudian long term oksigen terapi direkomendasikan untuk pasien PAH dengan oksigen yang turun, ya. Kemudian pemberian antikoagulan oral untuk idiopatik PAH yang tergantung yang berkaitan dengan penggunaan daripada anoreksigen, ya. Tapi ini kelasnya kelas 2B, ya, kelas 2B. Jadi penggunaan oral antikoagulan itu tidak, kita harus betul menimbang keuntungan dan kerugiannya, ya. Kemudian kita kalau ada anemi kita koreksi, ya. Penggunaan, ya, hati-hati penggunaan ACE inhibitor, ARB, angiotensin receptor blocker, beta blocker, ifabradin tidak direkomendasikan untuk pasien PAH, kecuali dia mempunyai penyakit lain di mana obat-obatan ini merupakan suatu indikasi. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa terapi PAH ini melalui dasarnya adalah jalur signaling pathway tadi. Apakah endothelin pathway, apakah nitric oxide pathway, ataukah prostacyclin pathway. Nah, ini antara lain, ya, terapi daripada PAH, ya, pada pasien dewasa, ya, yang diambil dari guideline CHEST, ya. Di sini ada prostacyclin derivat, ya, yang ada di Indonesia antara lain iloprost, ya, inhalasi, ya, tidak di semua center ada. Kemudian ada ERA, ya, endothelin receptor antagonis. Di sini ada bosentan, ambisentan, masitentan, yang baru masuk Indonesia masitentan, tapi harganya sangat-sangat mahal, ya. Kemudian ada, nah, yang kita bicarakan sore ini yaitu PDE5 inhibitor, yaitu fosfodiesterase 5 inhibitor, yaitu sildenafil. Ada yang oral, ada yang IV injection. Tapi setahu saya yang masuk di sini yang oral. Kemudian ada obat-obat lain ini, ya, golongan obat lain yang tidak ada di Indonesia. Nah, ini adalah rekomendasi pemberian monoterapi untuk pasien-pasien dengan PAH, ya, yang berdasarkan daripada WHO. Ya, antara lain dari di sini ada golongan obat CCB, ya. CCB masih bisa diberikan, ya. Namun, ya, CCB ini dosisnya harus dosis yang besar, ya. Harus dosis yang besar. Nah, CCB ini harus dosis yang besar. Mana dosis besar CCB itu akan mengakibatkan efek samping, yaitu penurunan tekanan darah. Kemudian golongan ERA, endothelin receptor antagonis, yaitu masitentan, ini kelas pemberiannya untuk WHO kelas 2 dan kelas 3 itu kelas 1, ya, cukup baik. Kemudian PDE5 inhibitor yang ada di sini di Indonesia itu sildenafil, ya, kelas pemberian juga untuk fungsinya kelas 2 dan kelas 3, ya, untuk dan kelas pemberiannya kelas 1 ini 1A, ya. Kemudian ada juga prostacyclin analog, ya, atau
prostaglandin inhibitor yaitu iroplos, ya iroplos ini inhalasi intravenous. Yang inhalasi kelas pemberiannya itu kelas 1 ya, diberikan untuk WHO fungsional kelas 3. Ya. Kemudian ada berapros. Berapros ini yang kita kenal sebagai Dorner. Nah, ini mulai ditarik ya. Peredaran Dorner mulai ditarik ya, maka di degaterin baru dia tidak muncul. Nah, justru pemberian berapros ini, indikasi pemberiannya ini kelas 2B ya, kelas 2B ya. Jadi dia bukan kelas 1, tapi kelas 2B. Untuk fungsional kelas WHO fungsional kelas 4 ini semua obat-obatan rata-rata kelas 2B kecuali epoprostenol yang prostenol yang intravenous. Nah, ini adalah rekomendasi kombinasi terapi untuk PAH ya berdasarkan WHO ya. Jadi ada PDF inhibitor bisa digabung dengan suatu ERA ya. Tadi ERA itu tadi bisa kita lihat di sini antara lain masih tentan ya. Indikasinya ini untuk WHO fungsional kelas 2 dan kelas 3 dengan indikasi kelas 2A ya. Ambisetan tadalafil indikasi kelas 1 tapi obatnya tidak ada ya. Dan ini berbagai kombinasi yang lain dengan indikasi kelas 2A dan 2B. Nah, ini ada rekomendasi dan efikasi daripada kombinasi obat ya. Berdasarkan WHO fungsional kelas ya tadi ya. Masitentan ditambahkan sildenafil ya bisa diberikan ya. Kelasnya pemberian 1B ya cukup baik ya untuk WHO fungsional kelas 2 dan kelas 3. Kemudian yang lain-lainnya ada kombinasi yang lain tapi obatnya juga nggak ada di sini ya. Jadi saya sebutkan yang ada saja, ini misalnya masitentan ditambahkan sildenafil. Di sini kita tidak melihat pemberian berapros ya. Obat yang lama yang sudah kita kenal sebelumnya. Nah, ini kita membicarakan tentang PDF inhibitor yaitu sildenafil ya yang ada sekarang ini di Indonesia bisa kita dapatkan itu Revatio ya. Jadi ada studinya yaitu Revatio di sini sebagai monoterapi yaitu studi Super 1 dan Super 2. Jadi di sini ya studi desainnya yaitu studi Super ya, kriteria inklusinya yaitu PAH fungsional kelas 1 sampai kelas 4 usia lebih dari 18 tahun. Yang termasuk di sini adalah yang dimasukkan dalam suatu studi ini yaitu idiopatik PAH ya, PAH yang berkaitan dengan suatu connective tissue disease ya. Kemudian PAH yang berhubungan dengan suatu penyakit kongenital, left to right side yang sudah dioperasi ya, dan baseline 6-minute walking distance-nya lebih dari 100 meter dan kurang dari 450 meter ya. Jadi di sini pada studi Super 1 itu diikuti 12 minggu ya, di mana dibagi menjadi 4 kelompok ya, randomisasi yaitu yang diberikan placebo, diberikan sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg dan sildenafil 80 mg. Ya, dosis dititrasi ya. Sebenarnya di sini dikatakan di sini ya. Dosis 80 mg itu termasuk efikasinya baik ya, tapi yang di ACC adalah dosis yang 20 mg 3 kali sehari ya. Kemudian studi Super 1 dilanjutkan dengan studi Super 2 ya, di sini open label ya, diikuti selama 3 tahun. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, sebelum kita ke hasil ya, kita lihat di sini karakteristik daripada populasi yaitu female lebih banyak ya, baik pada dibandingkan laki-laki ya, female ya, jadi pada pemberian placebo sildenafil 20 atau sildenafil 40 dan sildenafil 80. Kemudian usia rata-rata antara 47 sampai 51 tahun ya, PAH etiologinya antara IPA, idiopatik PAH, PAH yang terkait dengan connective tissue disease, yang PAH yang kongenital yang sudah dioperasi. Fungsional class itu rata-rata fungsional class 2 dan fungsional class 3 WHO. Ya, 6-minute walking distance-nya tadi lebih dari 100 tapi kurang dari 400 ya. Kemudian PVR-nya berkisar sekian ya. Nah, ini bagaimana hasil studi Super ya. Ternyata dia memperbaiki kapasitas exercise ya dengan pemberian sildenafil 20 mg 3 kali sehari. Ya. Jadi di sini kita lihat 6-minute walking distance-nya bertambah 40 meter ya.
dengan pemberian sildenafil dibandingkan dengan placebo, ya. Dan pada super dua, ya, 46% pasien itu meningkat, ya, jarak six-minute walking distance-nya, ya, dalam 3 tahun. Kemudian bagaimana? Nah, ini kita lihat, ya, jadi pemberian sildenafil 20 mg 3 kali sehari ini selain memperbaiki six-minute walking distance, ya, kita tidak melihat apa penyebab PAH-nya, ya. Fungsional plasnya juga membaik, ya, di sini, ya. Kemudian itu juga min arteri pulmoner, min PAP-nya. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, pada perbaikan fungsional kelas WHO dalam 12 minggu, ya, pada pemberian sildenafil 20 mg dibandingkan dengan placebo, studi super 1. Studi super 2 ini menyatakan bahwa fungsional kelas itu membaik pada pengamatan 3 tahun pada 60% pasien, ya, yang diberikan sildenafil tadi. Nah, begitu juga selain selain perbaikan pada fungsional kelas, ya, pada exercise capacity, ternyata pemberian sildenafil 20 mg 3 kali sehari itu juga memperbaiki kondisi hemodinamik, ya, kondisi hemodinamik, ya, pada observasi 12 minggu dibandingkan placebo, ya. Yang dilihat di sini diukur adalah min PAP, cardiac index, dan PVR-nya, pulmonary vascular resistance. Nah, jadi clinical worsening, ya, ini menurun pada pemberian Revatio, ya, sildenafil 20 mg dibandingkan dengan placebo, kematian juga menurun, kematian tetap, ya, pada pemberian Revatio maupun placebo, tapi angka hospitalisasi itu menurun, ya, pada pemberian Revatio dibandingkan dengan pemberian placebo. Nah, overall survival pada studi super 2 ini meningkat, ya, survival 91 tahun itu meningkat dibandingkan survivalnya yang 2 tahun dan 3 tahun. Ya, jadi intinya pada studi super 1 dan super 2, ya, jadi pemberian sildenafil 20 mg itu akan meningkatkan exercise capacity, meningkatkan kondisi hemodinamik, menurunkan angka rehospitalisasi, ya, dibandingkan dengan placebo. Dan tentu ini akan meningkatkan kualitas hidup dari orang dengan PAH. Ini ada studi, ya, ini dilakukan di Indonesia, ya, oleh Dr. Lilia Sari, ya, Octavia. Ini saya bacakan aja kesimpulannya, ya. Jadi sildenafil ini dibandingkan dengan deraprost, ya, deraprost. Nah, ternyata sildenafil ini lebih dipilih untuk terapi PAH pada pasien fungsional kelas 2 dan kelas 3 di Indonesia, walaupun biayanya memang lebih tinggi pada penggunaan sildenafil dibandingkan deraprost. Nah, sebagai kesimpulan, ya, jadi PAH, ya, itu PH itu sekarang per definisi itu dikatakan PH jika MPAP lebih dari 20 mm air raksa, ya. Ini merupakan definisi yang baru, ya. Ya, sebelumnya adalah lebih sama dengan 25, sekarang ambangnya menjadi lebih rendah lagi, yaitu lebih dari 20 mm air raksa. Kemudian untuk menekan diagnosa, ya, selain clinical sign, symptom, ya, kita juga perlu melakukan pemeriksaan ekokardiografi, ya. Perlunya stratifikasi resiko dan assessment untuk pasien dengan PAH itu membutuhkan prognosis dan terapi, kata laksananya di kemudian hari. Nah, kemudian sildenafil tadi berdasarkan studi super tadi ini telah terbukti efektif dalam sebagai terapi dan tata laksana pulmonary artery hypertension. Ya. Saya kira sekian slide dari saya.
Ya, terima kasih Dokter Rosi atas materinya yang cukup detail dan jelas, Dokter. Baik, ya, cukup panjang ya. Saat ini kita mulai untuk sesi tanya jawab ya, Dokter. Kita buka pertanyaan, kita buka 3 penanya. Silakan bagi para peserta yang ingin memberi pertanyaan kepada Dokter Rosi, silakan disampaikan di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan pertama, Dok. Izin bertanya, sebagai GP pada saat kapan kita mencurigai sudah terjadi pulmonal hipertensi pada pasien dengan gejala right-sided heart failure jika tanpa pemeriksaan echo? Gitu, Dokter. Bisa nggak kira-kira tanpa echo? Ini memang agak susah ya, karena tegak itu dengan echo. Ya, salah satu tegak, tadi kalau kita mau menentukan apakah ini stratifikasi low atau intermediate atau high probability of PH, itu harus dengan echo. Tapi kita bisa aware setidaknya. Jika ada apa? Pertama, jadi tadi sign dan symptom, ya, mudah lelah, ya, sesak, ya, kemudian nafas pendek, apalagi disertai oleh tanda-tanda gagal jantung kanan, ya, di mana gagal jantung kanan itu lebih dominan sign-nya daripada simptomnya. Sign-nya itu apa ya? Misalnya ya, gagal jantung kanan tentu kita bisa lihat adanya udem tungkai, ya, adanya JVP yang meningkat, mungkin disertai asites, ya, hepatomegali. Nah, itu tetap kita curiga curiga ada gagal jantung kanan, dan tentu dalam mindset kita, oh, ini kemungkinan terjadi suatu pulmonary hypertension. Nah, bagaimana tata laksana? Tentu harus tetap dilakukan echo, dan untuk itu ya tetap harus dikonsultasikan ke ahlinya, ya. Jadi expert tetap daripada PH, atau kalau tidak ada expert PH, karena PH itu memang suatu ilmu yang lebih menjurus lagi, lebih rendah lagi, ya, ke kardiologis, ya, minimal untuk dilakukan echo dulu untuk menegakkan suatu PH. Baik, jadi setidaknya kita di sebagai GP bisa melihat tanda gagal jantung kanannya dulu ya, Dokter. Ya, betul. Oke. Oke, baik, jadi diagnosanya tetap dengan echo ya, Dok. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Christian Di Susanto. Ini ada 2 pertanyaan, Dokter. Yang pertama, sebagai GP di daerah, banyak ditemukan PPOK, dan kapan kita curigai PPOK saja atau PPOK yang sudah komplikasi ke arah PAH? Tuh, lalu yang kedua, untuk pasien PAH yang sudah diterapi sildenafil, namun kehabisan obat di puskesmas, sebagai GP, obat apa yang bisa dipakai untuk menggantikan obat tersebut? Atau bagaimana tata laksana yang baik? Apakah bisa digantikan dengan CCB atau obat yang lain, Dokter? Silakan dijawab, Dok. Iya. Jadi memang kalau sudah pasien dengan PPOK ya, tentu pada awal bisa terjadi suatu PH ya. Tapi tentu kita tidak menyadari suatu PH karena memang gejalanya itu overlapping antara suatu PH yang sesak dan sesak dari PPOK. Tentu yang gampang kita nilai tanpa suatu pemeriksaan kemudian tentu kalau ada kembali lagi tanda-tanda gagal jantung kanan ya, misalnya PPOK dengan suatu tanda-tanda cor pulmonale istilahnya. Nah, jadi yang memang bisa dinilai pada saat orang itu suatu PPOK punya suatu PAH atau suatu PH yang disebabkan oleh penyakit paru. Nah, itu tentu kita bisa mendiagnosanya berdasarkan hanya dengan anamnesa dan gejala klinis, simptom dan tentu jika muncul gagal jantung kanan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kehabisan, kita tidak punya sildenafil ya, kalau dulu kita masih bisa pakai berapros, tapi berapros mulai ditarik ya, walaupun penggunaan berapros sebenarnya kelas 2B. Jadi di Indonesia ini tata laksana PH awal tuh berapros yang kelas pemberiannya 2B ya, karena tidak ada obat lain. Kemudian muncullah obat baru ini sildenafil 20 mg yang berdasarkan studi tadi super 1 super 2 memang sildenafil 20 mg 3 kali sehari. Nah, tapi kalau nggak ada dua-duanya, nah, kita bisa lihat tadi salah satu terapi adalah CCB. Nah, sayangnya dari berbagai studi CCB yang digunakan itu adalah CCB yang dosisnya besar ya. Jadi bisa 3 kali 10 mg, bayangin kayak kalau kita memberikan CCB dengan dosis yang besar, ya.
nggak hanya tekanan di arteri pulmonernya turun, tekanan darah sistemiknya juga bisa turun. Nah, sekali lagi kita memberikan obat itu, kita harus menimbang-nimbang juga manfaat lebih besar daripada efek samping yang merugikan. Ya. Atau dirujuk saja ya, mungkin ya, kalau susah ya. Kalau memang nggak ada obatnya, di fase ke-1 dirujuk saja. Baik, cukup jelas untuk jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aisyah Ulfa. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, pada pasien yang sudah mengalami fibrosis paru, hal apa yang perlu dilakukan supaya tidak sampai terjadi hipertensi pulmonal? Yang dirasakan sesak masih sering, ada nyeri dada, dan ada bengkak di kaki yang dimaksud ini, bengkak di kaki. Gimana? Jadi pada pasien fibrosis paru. Ya. Pada pasien sudah mengalami fibrosis paru, hal apa yang perlu dilakukan supaya tidak sampai terjadi hipertensi pulmonal? Mirsa, sesak masih sering, nyeri dada. Nah, udah kadung ya fibrosis paru, ya. Nah, yang pertama kita harus mengukur dulu, menegakkan dulu hipertensi pulmonalnya. Kembali lagi, menegakkan diagnosa hipertensi pulmonalnya dulu, baru kita bisa berikan terapi. Ya, kalau sudah fibrosis paru, sesak ya, udah ada gagal jantung kanan, kemungkinan bisa dia suatu ini apa namanya, bukan intermediate risk lagi untuk suatu probability pH, tapi bukan suatu yang sudah high risk untuk suatu pH. Tadi dikatakan untuk suatu high risk pH itu apa obat-obatannya, ya? Salah satu obat-obatannya penyebabnya, apalagi ini penyebabnya adalah paru, ya. Penyebabnya adalah transplant paru, yang mana itu hampir tidak mungkin dilakukan di sini, ya. Obat-obatan pH yang bisa kita berikan yaitu utamanya kalau pH-nya sudah tegak ya, yaitu kombinasi antara obat oral, triple combination, dan obat injeksi. Setahu saya injeksi juga masih belum ada di Indonesia, yang ada paling banyak di sini inhalasi, iloprost, dengan obat-obatan oral. Jadi obat-obat pH memang belum banyak ya, jadi yang ada tuh sildenafil, masih tentam yang baru-baru banget masuk, tapi itu harga per biji mungkin sekitar, itu oral ya, per biji mungkin 3 juta setengah ya, 4 juta mahal sekali, itu baru masuk di Indonesia, sama satu lagi yang inhalasi iloprost itu. Yang mudah itu yang sekarang hampir, bahkan masuk BPJS itu ya, yang ini si sildenafil 20 mg ini, si Revatio. Ya, jadi drug of choice-nya masih sedikit ya dokter ya? Ya. Untuk di Indonesia. Masih sangat sedikit. Jadi ini memang apa ya, keilmuan yang ilmu sudah lama tapi masih baru berkembang ya. Karena itu tadi kan, makanya ini agak memakan waktu ya penelitiannya. Kenapa? Menegakkan diagnosanya aja sulit ya, menegakkan diagnosa sulit ya. Dan dia tuh dibagi untuk klasifikasinya dibagi menjadi subgrup-subgrup yang banyak gitu. Dan obatnya yang masuk ke sini masih sedikit. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rosi atas waktunya, atas sesi tanya-jawab yang menarik juga. Baik, untuk berikutnya saya akan tampilkan untuk jadwal praktik dari Dr. Rosi Amrila di Rumah Sakit PHC Surabaya pada hari Rabu siang dan Kamis siang ya. Yes. Senin, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Siang. Siap mengkritik. Baik, kemudian kita menginfokan bahwa agenda berikutnya akan ada webinar professional update treating multi drug resistant. Kemudian ini juga ada beberapa pelayanan yang berjalan di Rumah Sakit PHC Surabaya terkait tindakan-tindakan bedah jantung dan tindakan diagnostik jantung. Ada kateterisasi jantung, kemudian ada PTCA atau coronary angioplasty dan pemasangan pacemaker. Lalu ada juga penanganan untuk penyakit jantung bocor bawaan atau penyakit jantung bawaan kita juga bisa lakukan di Rumah Sakit PHC Surabaya. Dan ada juga tindakan bypass jantung atau CABG. Kita juga melayani tindakan ini.
Lalu ini adalah dokter spesialis jantung, ada dokter Ahmad Levi, dokter Budi Baktiasa, ada dokter Feranti, dan juga dokter Rosi Amrila. Dan juga ada dokter Aminuddin. Ini adalah dokter spesialis jantung yang bertugas di Rumah Sakit PHC Surabaya. Baik, kemudian saya akan umumkan ada satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari EduTrace. Kita akan tampilkan. Selamat kepada Ferdian Tanaka, akan memperoleh hadiah voucher OVO. Diharapkan untuk mengirimkan direct message ke Instagram EduTrace untuk klaim hadiahnya. Baik. Sekian untuk acara webinar. Sekian untuk acara webinar pada siang hari ini dengan topik Professional Update Non-Communicable Disease. Terima kasih atas partisipasi para peserta hingga siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara. Kami dari Rumah Sakit PHC Surabaya, PHC Education and Training Center yang didukung oleh Pfizer Upjohn mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.